adakah Dato' Sri Azmin akan diangkat sebagai calon menteri besar selama sekiranya PM menang? Belum umum dia bertanding tak bertanding. Joke aside, but I think kita tak perlu nak umumkan. Pada prinsipnya dalam senarai yang kita dah kenal pasti ramai tokoh-tokoh dan nanti sampai masa yang sesuai nanti tahulah siapalah menteri besar ni. InsyaAllah boleh kita menang. Okey, last. Dalam. Ya. Mengenai sebelum ini 2 hari lepas dilaporkan rumah Datuk Sri Hamzah di Malaysia kan, tapi Datuk Sri Hamzah menafikan. Itu tak ada, itu tak kena himpunan. Saya pegang pada apa Datuk Hamzah cakap lah. Saya tak lebih tahu daripada dia. Ya. Okey. Last. Itu satu daripada perkara yang kita akan berikan perhatian. Ada perimbangan antara yang lama dan yang baru, tapi pasti semuanya ada kelayakan. Dia punya berhemah dan lain-lain lagi itu kita tahu adalah penting. Ambil kira juga penyertaan wanita dan juga orang muda, bukan saja di Selangor tapi di seluruh negara. Kita ambil kira faktor itu kerana kita nak menunjukkan bahawa kita ni ambil perkara-perkara yang agak penting, seimbangkan untuk memenuhi cita rasa pengundi-pengundi kita di seluruh negeri-negeri ini. Maksudnya ada keseimbangan juga antara satu-satunya yang ada dan juga yang sedia ada? Ya, ya. Ada yang ada. InsyaAllah. Okay. Okay, terima kasih. Terima kasih.